Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh opening kat rumah. Dah lama tak ada opening kudapan dekat dapur kan. Hari ni Kak Noh nak buat kudapan dan juga kawan-kawan boleh dapat idea untuk buat jualan. Hari ni Kak Noh buat kudapan kacang goreng bersalut tepung berempah. Tengok ni. Ni Kak Noh yang dah siap. Kawan-kawan boleh cuba ya. Resipi yang senang dan mudah. Tak banyak kerja pun Kak Noh dapat. Dua ni kawan-kawan boleh cuba ya. Sebabnya senang dan mudah. Ini kalau packing macam ni kawan-kawan boleh jual ya. Sekarang ni semuanya online. Jadi kawan-kawan boleh cuba. Resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat kacang bersalut tepung ya. Ada dua versi, satu manis satu yang berempah lah. Yang ni berempah. Okey, kita ada bahan setengah kilo kacang tanah yang Kak Noh dah bersihkan, pilih yang mana yang elok. Ini nanti kita akan sangaikan sekejap, tapi bukan yang hangus ya. Hanya sangaikan sekejap di separuh masak. Sebab nanti kita nak goreng, takut di salut tepung nanti ada yang tak masak ya. Okey. Kita ada satu cawan tepung bistari ya, tepung serbaguna bistari. Okey. Kita ada dua sudu tepung beras, dua sudu tepung jagung. Kita ada sebiji telur dan ada cili kering ni Kak Noh akan potong-potong. Dan tiga ulas bawang putih yang telah Kak Noh tumbuk. Itu sahaja, Kak Noh tak ada garam, tak ada perasa. Sebab tepung bistari selalunya ada rasa. Satu lagi, kalau kita guna tepung bistari, ini yang original ya, yang perasa original. Yang ada juga perasa rempah, tapi Kak Noh tak gunalah. Ini Kak Noh tak cili kering tu sebagai hiasan saja. Nanti kita akan ada daun kari ya. Ni kawan-kawan boleh guna ya. Ni dalam satu cawan. Kak Noh tak guna sukatan gram sebab Kak Noh tak geti itu. Sebab Kak Noh bukan orang saja juru masak profesional lah. Kak Noh hanya juru masak ibu-ibu saja. Jadi semua sukatan Kak Noh kebanyakannya guna cawan, sukatan cawan ya. Banyak mana cawan terserah pada kawan-kawan. Yang Kak Noh guna jenis cawan yang macam ni. Ni cawan yang ni. Ini cawan yang kita boleh beli di DIY. Ada ni jenis yang macam ni. Ini satu ini yang hijau ni satu cawan. Yang kuning tu setengah cawan. Guna yang ini lebih senang ya. Kalau kawan kata Kak Noh punya sukatan tak sama kan. Ni sebenarnya kalau ikutkan boleh je letak berapa banyak yang kita nak. Ini sebab kita masak jadi kita ada aturan beginilah. Kalau ikut Kak Noh tu, Kak Noh tuang-tuang agak-agak gaul-gaul, dah itu saja. Tapi disebabkan Kak Noh buat video masak, jadi Kak Noh kenalah susun begini kan, agar kawan-kawan lebih faham. Okey, kita akan mula sangai kita punya kacang. Tapi Kak Noh tak tunjuklah ya kacang yang Kak Noh sangai sebab lebih makan masa lah. Okey kawan-kawan, yang ni dah Kak Noh sangai separuh masak ya. Jangan terlalu hitam. Ini ada yang hitam ni. Tapi ini macam ni je ya, lebih kurang dalam 5 minit macam tu lah. Jangan lama, janji dia separuh masak ya. Okey, dah siap. Sekarang ni kita bancuh kita punya adunan lah. Okey kawan-kawan, ni Kak Noh dah siap daun kari dengan cili kering tak? Dapat potong-potong. Okey, kita mula buat adunan kita. Kita pecahkan telur dulu. Telur ni kawan-kawan nak letak sebiji pun boleh, letak dua biji pun boleh. Tapi Kak Noh letak sebiji je lah. Nanti kita tambah dengan air je. Ni bawang putih. Macam Kak Noh cakap, tak perlu letak perasa ya. Tak perlu letak perasa. Kita letak tepung jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Salutan ni terserah pada kawan-kawan ya. Banyak mana nak. Kak Noh tak ada sukatan khusus ya. Berapa banyak kawan-kawan nak letak tu boleh ya. Ni kita kacau. Nanti kita akan bancuh sedikit air ya. Tapi tak boleh banyak juga sebab kita nak dia tersalut. Tadi kita kacau dulu. Sebab kacang kita banyak kan. Kita akan letak air sedikit demi sedikit ya. Okey, kita letak air sedikit demi sedikit ya. Kita tak nak yang terlalu cair ya. Kita letak lagi sebab kita nak salut tepung ni pada kacang, jadi dia kena sedikit kental lah.
ada banyak cara kawan-kawan boleh salut tepung tu dengan kacang sekali gaul pun boleh. Buat yang macam ni pun boleh ya. Okey. Kalau kawan-kawan rasa salutan tu terlalu tebal, kawan-kawan boleh kurangkan ya. Okey, kita biarkan macam ni dulu ya. Okey. Maknanya kita guna satu cawan air saja. Okey. Kak Noh akan mula salutkan kacang kita dengan tepung kita ya. Ini Kak Noh pakai sarung tangan lah. Kadang tak selesa juga kan. Okey. Kita masukkan dalam ni ya. Okey. Kita gaulkan macam ni. Ya, kacang kita bersalut dengan tepung ya. Sebab itu kalau cakap tak boleh terlalu cair kita punya tepung. Minta maaf juga ya sebab kat rumah Kak Noh ada pembaikan sedikit. Jadi agak bunyi sikitlah. Okey, ni. Nampak? Dia dah salut tepung kan? Kita nak yang macam ni lah. Kita tak nak terlalu tebal juga kacang kita. Okey. Kita gaul ni sehingga rata. Okey kan kawan ni dah siap. Macam ni ya. Kita akan goreng kacang kita ni. Kita panaskan minyak dulu. Okey kan kawan. Kita akan goreng. Ni minyak kita dah panas ya. Ui, panas kan kawan. Tak boleh panas sangat ya minyak. Okey. Kita akan mula. Ni Kak Noh. Kak Noh basahkan tangan Kak Noh dekat air dulu. Baru Kak Noh ambil kacang-kacang Kak Noh ni. Dan kita akan buat begini ya. Ingat api jangan besar ya. Ini kita akan pisah-pisahkan. Kena cepat ya kawan-kawan. Kita nanti kita akan pisah-pisahkan lagi. Dia akan berketul-ketul kan. Okay. Api jangan kuat ya. Nanti kacang kita tak masak betul-betul. Sebab ni kira Kak Noh dah masakkan separuh kan. Agak susah lah kawan-kawan pakai plastik ni. Sebab kita tak biasa kan. Susah pula Kak Noh nak buat kerja. Okey, kita kacaukan ni. Kita terus kacau ya. Kita buat macam ni. Supaya dia tidak berketul ya. Nanti dia akan berketul kawan-kawan. Kita tonyoh-tonyoh macam ni. Kita pisah-pisahkan lah dia sebiji-sebiji. Nanti baru cantik kan. Kita goreng sampai keperangan ya kawan-kawan. Sambil-sambil tu kita buat macam ni. Jangan risau dia takkan hancur sebab kacang kan. Okey, kita gorengkan dia sampai keperangan. Okey kawan-kawan, nampak ni. Kacang kita dah masak. Dah warna keperangan macam ni. Dah kita boleh angkat ya. Kita akan goreng seterusnya. Nanti di hujung nanti baru kita akan gorengan yang terakhir nanti. Baru kita letak daun kari dan cili ya. Cili kering ya. Yang mula-mula ni biar dulu. Okey, kita angkat yang ni dan kita akan goreng yang seterusnya. Okey kawan-kawan, ini gorengan yang terakhir. Ni dah separuh masak ya. Dah separuh masak macam ni. Kita ambil ni daun kari kita dengan cili ni kita masukkan ya. Supaya dia wangi. Kawan-kawan selain daripada kacang tanah, kawan-kawan boleh guna kacang kuda ya. Rebus dulu kacang kuda tu tapi jangan empuk. Hanya sekadar separuh masak ya. Lepas tu kawan-kawan salut macam Kak Noh tadi. Dan dah boleh goreng macam ni, dah boleh angkat ya. Ini kawan-kawan buat berniaga kawan-kawan. Kak Noh ni hanya sarankan. Tapi ada juga orang suruh Kak Noh berniaga kan. Minta maaf lah. Kak Noh tak mampu sebab nak jaga kualiti ni. Kita masak sikit-sikit ni boleh. Bila banyak kita kena fokus. Kalau tak jadi ya. Kak Noh tak nak buat benda tu separuh-separuh ya. Okay, ni. Nampak ni. Bila garing je kita punya daun kari tu dan kacang kita memang dah baru masak tadi. Dah masak macam ni. Kita dah boleh angkat. Kita tunggu sekejap lagi ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Ni dah garing ya. Kita boleh angkat.
Dan kita boleh hidangkan. Kita tunggu sejuk dulu baru kita letak dalam balang ya. Okey kawan-kawan, ini dia alhamdulillah dah siap. Ni kacang bersalut tepung berempah kita dah siap. Kawan-kawan boleh cuba tepung yang Kak Noh gunakan. Takut nanti ada yang tanya pula kan. Ni Kak Noh guna yang ni ya. Tepung Bistari campuran rangup ni perasa ayam. Dan dia original lah. Yang guna yang ni je. Kalau kawan nak yang pedas boleh. Boleh guna yang pedas ya. Okey. Kawan-kawan boleh cubalah. Dan boleh buat niaga juga. Senang aja kawan-kawan. Ini kalau kawan-kawan nak dengar. Dia bunyi kerangukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Rangup kawan-kawan. Boleh cuba ya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng. Agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.